Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin memberi sedikit penjelasan kepada apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Salo contohnya. Umpamanya Yang Berhormat Datuk Menteri Besar sekarang menandatangani di atas surat permohonan EFDB Gemilang Timber pada 22 September 2014 dengan catatan sila urus kepada Puan Pengarah Jabatan Hutan. Ia adalah pada September 2014. Setelah mendapat tahu adanya kertas cadangan untuk kelulusan berkenaan, saya telah bertindak awal atau dengan izin preemptive strike agar ia tidak diluluskan dengan menulis surat kepada Menteri Besar. Alhamdulillah, akhirnya ia tidak jadi diluluskan. Saya meneliti setelah dalam dewan sebelum ini juga Ibu Mat selalu telah bangkit dua perkara. Pertama ialah berhubung dengan AFDB Gemilan Timber di kawasan hutan simpan Ulusat secara tender runding seluas 3,500. Benar-benar ini dah tamat dah. Benda tak perlu disebut. Tetapi apa yang disebut mungkin ada kekeliruannya. Dah sesal lama dah sebab AFDB ini dimohon pada 20 Jun 2013. Masa Amo mula-mula jadi MB. Diolah ataupun diminta supaya memberi satu manage di situ, saya manage-nya Puan Pengarah Sel Urus. Itu saja. Apabila permohonan ini pergi kepada pengarah, waktu Puan waktu itu, dan direkod di atas suratnya, dia kata, apabila kita arah, kita angkat atas pejabat, nama pejabat Menteri Besar ini, dia kata, pada dasarnya ditolak. Jadi kita tidak proseslah. Nah, biasanya kelulusan ini berlaku di JKPP dan tidak ada. Memang tidak ada apa-apa, ditolak. Tidak, insya-Allah kalaulah sahabat kita Salah datang dalam pre-consul dan juga mesyuarat perhubungan jelas, benda tak ada masalah, kita boleh beri dengan sejelas-jelasnya. Insya-Allah sama kita akan datanglah dalam pre-consul nanti.